Dari Banda Suli Ambon, saya mengucapkan salam. Kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Amsal pasal 14 pada ayatnya yang ke-23a. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Saudara-saudara, seringkali kita manusia hanya melihat hasil atau yang menentukan adalah hasil. Kita melupakan sebuah proses. Karena itu pembacaan kita bersama mengatakan dalam setiap jerih payah ada untungan atau keuntungan. Artinya berproses itu adalah sesuatu yang baik. Apalagi berproses bersama dengan Tuhan. Itulah keimanan kita. Dan Tuhan sangat menghargai suatu proses yang berjalan bersama dengannya. Saudara-saudara, jangan kita hanya lihat pada hasil, tetapi berproseslah bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kami menjalani kehidupan ini berproses bersama dengan Tuhan. Itulah nilai iman kami. Amin. Tuhan memberkati.